kesejahteraan rakyat menjadi tunjang kepada konsep kerajaan perpaduan. Ia mampu dicapai dengan kesepakatan pemimpin bagi mendepani cabaran global pada masa hadapan. Menurut Tan Sri Lee Lam Tai, ia tugas berat namun mampu direalisasikan dengan gerak kerja bersama tanpa mengira fahaman dan ideologi. Sejauh mana ia dapat direalisasikan adalah bergantunglah kepada pucuk pimpinan yang dapat menumbuhkan sepasukan menteri yang berkaliber dan berprestasi. Ia juga harapan rakyat agar ketidakstabilan politik sebelum ini tidak berlaku lagi yang jelas merugikan rakyat. Gabungan ini juga diharapkan boleh menjadi faktor penyelesaian kemelut pasca pilihan raya ke-15 dengan syarat manifesto yang dijanjikan semua gabungan parti perlu dilaksanakan. Diharap mereka dapat duduk bersama, berbincang dan meneliti manifesto-manifesto yang telah masing-masing kemukakan dan melihat di manakah manifesto ataupun janji-janji yang berkenaan pada rakyat boleh diselaraskan, boleh tambah baik dan sesama. Sudah sampai masanya untuk bekerja keras untuk memastikan negara kembali teguh, seterusnya kembali menyelah di pentas dunia.